Halo YouTube, Vroom Vroom dari Bumi Kenyalang. Kali ini berbeza sikit. Saya dalam perjalanan mencari, masih sama juga, mencari isopropyl alcohol dan juga aloe vera gel. Kalau saya nak mix sendiri hand sanitizer, kerana sekarang ni hand sanitizer boleh dikatakan penting. Okay, dan satu lagi, harga dia boleh tahan mahal, bye. Seriously, yang botol kecil tu sampai cecah harga RM18. So, pretty much mahal lah bagi saya. So, better that saya buat sendiri lah, because banyak panduan yang boleh dipercayai dari semua-semua yang boleh dipercayai untuk mix sendiri sanitizer, hand sanitizer. Keadaan jalan raya yang memang seriously ngang, agak menyeramkan. Okey, jom kita cari informasi dulu. Okay, so saya dah dapat isopropyl alcohol. Ini adalah 500 ml. Jadi ini boleh kita spray kat tangan, tapi kalau kita spray terlampau kerap tangan jadi macam kering lah. So kita kena cari some sort of aloe vera gel untuk mix dengan ni. Okay, kita dah dapat dah kita punya aloe vera gel. Okay, brand aku tak nak bagi tahu. Okay, 100% pure aloe vera. Aha, dia cakap macam tu. Okay, so kini kita akan campurkan dengan kita punya alkohol nantilah. Okay,